Sebuah rumah dan beberapa kenderaan musnah dalam satu kebakaran di Kampung Sirako, Mukim Pulai, Paling Kedah lewat petang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah dalam kenyataannya berkata pihaknya menerima panggilan pada 6.34 petang dan bergegas ke lokasi kebakaran bersama 5 anggota diketuai Komander Operasi Penolong Pengusaha Bomba Muhammad Sufian alias. Operasi memadam api turut dibantu pasukan bomba sukarela belia 4B Kuala Pegang dan Sahabat Bomba. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Anggaran kerugian dan punca kebakaran sedang dalam siasatan.